sekecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. William Henry Patigawa di saat ini.
Adapun susunan acara sebagai berikut. Pembukaan yang sementara kita lalui. Yang kedua, pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Yang ketiga, kata-kata penghiburan mewakili Partai Karya Perjuangan Provinsi Papua Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Yosafat Kanggu. Yang keempat, ucapan terima kasih mewakili keluarga. Yang kelima, ibadah pelepasan. Yang keenam, kata-kata ucapan selamat jalan dari anak tercinta Meilangi Patikama. Yang ketujuh, persiapan pemberangkatan jenazah, dan dalam hal ini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum sempat melihat jenazah almarhum, kami persilahkan. Kami akan beranjak kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan riwayat hidup singkat. Gabungan sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan singkat daftar riwayat hidup almarhum Willem Hendrik Patikawa Warioli. Nama almarhum Willem Hendrik Patikawa. Tempat tanggal lahir Manokwari, 9 Mei 1964. Anak keempat dari 8 bersaudara, orang tua almarhum Yan Warioli dan almarhumah Oktovina Pati Pelohi. Almarhum Willem Hendrik Patikawa diangkat sebagai anak dalam keluarga almarhum Martin Patikawa dan almarhumah Domingas Pati Pelohi. Harapan pegawai catatan sipil Kabupaten Sorong dengan surat keputusan nomor 04 tahun 1974 tanggal 1 Juni tahun 1974 dan disahkan di Pengadilan Negeri Sorong. Riwayat keluarga. Menikah pada tanggal 7 Februari tahun 1987 dengan Merlina Tuti Katiandago. Memiliki dua orang anak. Anak pertama Merlina Domingas Patikawa dan anak kedua Krisman Bernard Patikawa. Riwayat pendidikan. Almarhum SD tahun 1970 sampai dengan 1976 di SD YPK 5 Remusor. SMP tahun 1977 sampai dengan 1980 di SLTP YPK Kalademat 3 Sorong. SMA dari tahun 1980 sampai dengan 1983 di SLTA Negeri 413. Kegemaran almarhum dalam olahraga voli. Sejak tahun 1982 aktif dalam olahraga voli, antara lain bermain di tim Andus Anak Dusun, tim nasional voli Indonesia ke Filipina, tim navigasi kelas 1 Sorong, dan tim kuda laut Sorong. 1985 bulan Juli tahun 2000 selama ditempatkan di daerah operasi Hulu dengan jabatan administrasi dan jasa-jasa. Riwayat organisasi. Reina Evata Malu pada tahun 1986 menjadi koordinator PAM tingkat klasis DKI Rayon D Kota Sorong. Menjadi ketua PAM tingkat jemaat Evata
dalam jabatan Semnas dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Barat dari tahun 2007 hingga sekarang. Pengobatan medis sempat dijalani RSAL Rumah Sakit Angkatan Laut Sorong dan terakhir di RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong, Rumah Sakit Angkatan Januari 2011 dengan usia 46 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Demikian riwayat singkat almarhum Wenen Hendrik Patikawa Warion. Apabila di dalamnya terdapat kekurangan ataupun kesalahan penulisan, kami mohon dimaafkan. Demikian pembacaan singkat daftar hidup almarhum Hendrik Patikawa. Kita akan masuk pada acara yang ketiga, yaitu kata-kata penghiburan. Dalam hal ini mewakili Partai Karya Perjuangan Provinsi Papua Barat yang akan dibawakan oleh Bapak Yosafat Kambu. Kepada Bapak Kambu, persilakan. Ibu, rekan, teman, sobat, karib, abang, saya Wilhelm Henry Patikawa pada saat siang hari ini. Sebelumnya saya seharusnya yang dapat menyampaikan kata-kata pelepasan bagi saudara tercinta dan Tuhan cintai, saudara Hendrik Patikawa pada saat siang hari ini adalah Ketua Partai Karya Perjuangan, singkatnya Pakar Pangan dari Pusat, yang seharusnya hari ini hadir untuk menyampaikan kata-kata pesan dan kesan terakhir bagi kita yang ditinggalkan dan bagi arhumah Hendrik Patikawa pada saat yang hari ini. Namun karena ada satu dan lain hal, bersama dengan Sekjen Sekretaris Umum, mereka kirimkan krans bunga mewakili Partai Karya Perjuangan Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan pesan dan kesan berkenaan dengan terpanggil pulangnya di tengah-tengah anak-anak, istri tercinta dan saudara-saudara semua Manokwari, Teluk Wandama dan seluruh warga masyarakat Provinsi Papua Barat. Maka itu izinkan saya berdiri di sini, bisa dapat menyampaikan ucapan yang telah dititipkan oleh Ketua Umum Partai Karya Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal Pak Jackson Kumat. Hal yang pertama, selaku orang yang beriman kepada Tuhan, bagi manusia dengan penuh damai di seberang sana. Hal yang kedua, tentunya bagi kita yang masih ada, yang berkarya dan berdagang di dunia ini, tetap kita akan berjalan terus lakukan apa yang beliau sudah dapat lakukan. Lebih khusus bagi kami, keluarga besar Partai Karya Perjuangan, yang telah kehilangan salah satu sosok yang juga dapat melibatkan diri untuk menentukan masa depan Papua bagi partai ini. Sedikit banyaknya beliau yang dipanggil dan memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus bagi partai ini, yaitu Bapak Wilhelm Hendrik Patikawa, sosok terkenal dan paling dekat dengan Ketua Umum Letnan Jenderal Haji Purnawirawan Muhammad Yasin. Dengan teman yang terdekat sekali adalah Sekretaris Umum Jackson Kumat, dan beliau ini senantiasa dengan
mereka untuk mengambil langkah dan keputusan-keputusan dari Bentuni. Nyong harus hadir dengan mama dan keluarga besar dari Manokwari sama-sama untuk bisa memperhatikan bapak di sini. Dan semaksimal mungkin saya upayakan. Bapak tua sudah siap tiket. Saya bilang nanti saya perintahkan ambil di tempat ini. Dan nyong datang karena ingat betapa kasih cinta anaknya terhadap ayah. Salah satu putra Papua yang paling diakui dan diandalkan. Seharusnya kemarin kembali dari Singapura, sekarang ini dia siap untuk berangkat ke luar negeri. Dia adalah salah satu sosok Iman Patikawa yang adalah Mailan Domingas Patikawa dengan suami. Watompi ini adalah anak asli dari Bentuni. Ya. Tapi dalam hubungan mereka dan disetujui oleh kedua belah pihak, mereka dua kawin. Dan saya sendiri yang hadir memberikan sambutan nama Partai Karya Perjuangan Pusat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas perpulangnya tokoh yang sangat peduli dengan seluruh aspirasi masyarakat dan pemuda di tanah Papua, khususnya yang ada Papua Barat dan Kota Sorong. Saudara Willem Hendrik Patikawa pada saat ini. Selamat jalan Willem Hendrik Patikawa. Saya atas nama penasihat umum dengan seluruh rekan-rekan Partai Karya Perjuangan yang ditinggalkan, kami tetap akan teruskan karya baktimu di negeri ini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat tanah Papua, supaya mereka pun dalam perjalanan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, seperti yang telah diamanahkan dan telah diberikan petunjuk oleh Tuhan melalui Willem Hendrik Patikawa yang telah tinggalkan kami semua, dan juga kepada istri tercinta dan kedua anak terkasih. Mari kita dengan lapang dada lepaskan bapa dalam damai sukacita untuk menuju rumah Bapa Surgawi. Dan semua keluarga dari Manokwari, kiranya Tuhan memberkati kita. Hanya kita dikuatkan untuk hidup ini adalah firman Allah yang hidup. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan waktu. Terima kasih. Kami persilakan yang mewakili keluarga. Shalom. Sidang perkabungan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kami mewakili keluarga besar Patikawa Wariori Katiandago menyampaikan ucapan terima kasih sehubungan dengan kasih karunia Tuhan yang boleh terjadi di dalam seluruh kehidupan keluarga besar ini, kami akan memberikan sedikit penjelasan yang tadi malam kami sudah berikan. Tapi mungkin ada sebagian besar dari para pelayat tidak hadir tadi malam. Nah, oleh karena itu kami ingin memberikan penjelasan bahwa almarhum Willem Hendrik Patikawa Wariori, dia tidak sendiri, tetapi dia ada mempunyai saudara bersaudara. Untuk itu kami panggil keluarga besar Wariori, Katet beserta dengan semua keluarga mungkin bisa berdiri di depan sini dan kita sama-sama memperkenalkan diri kepada semua yang hadir di saat siang hari ini sehingga kita dapat memberikan penjelasan. Mungkin ada yang sudah tahu tetapi mungkin ada yang masih belum tahu, dan mungkin ada yang tahu bahwa Pak Willem Hendrik Patikawa berasal dari Ambon atau Maluku. Oleh karena itu, perlu kami memberikan penjelasan di saat siang hari ini.
maaf, ada masih satu lagi. Kami panggil Adik Bui. Iya. Jadi Bapak Ibu, sidang pergabungan yang kami muliakan, yang berdiri di depan ini adalah saudara kandung dari almarhum. Sesuai dengan apa yang tadi kita sudah dengar dalam riwayat hidup singkat, bahwa almarhum terlahir di tengah-tengah kehidupan keluarga Wariori Patipilohi. Dan almarhum tidak hidup sendiri. Setelah dia diangkat atau disahkan, diakui oleh keluarga Patikawa, kehidupan kita sebagai keluarga tetap kita jalani sampai dengan wajah mirip sama dengan almarhum Bapak Matias Wariori. Yang ketiga adalah saudara kekasih kami Popi, yang juga sama-sama besar di kota Sorong, Malanu dengan almarhum. Setelah itu baru almarhum adalah anak yang keempat. Yang kelima adalah Boy Wariori. Yang keenam Yoke Wariori yang juga pernah ada di Sorong. Yang ketujuh adalah saudara kami Uce. Dan yang terakhir saudara Beno yang merupakan adik bungsu yang juga pernah ada di Sorong. Bapak Ibu, inilah keluarga daripada almarhum. Jadi ada 8 bersaudara. Oleh karena itu kami ingin beritahukan bahwa almarhum selama ini tidak sendiri. Dan keluarga Wariori asalnya dari Serui, tepatnya di Kampung Ariedi. Oleh karena itu almarhum adalah putra asli Papua. Bisa kembali ke tempatnya. Bapak Ibu Saudara sidang pergabungan yang kami muliakan, izinkanlah saya atas nama keluarga Patikawa Wariori Katiandago menyampaikan ucapan terima kasih. Namun sebelumnya, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan itulah yang dirasakan oleh kami keluarga. Kami ingin menyampaikan bahwa betapa tegarnya almarhum. Mungkin semua orang terkhususnya Malanu semua kenal dari anak kecil sampai orang tua siapa itu Bengki. Bengki orang yang tegar, orang yang tidak pernah putus asa, orang yang tidak pernah mundur di dalam segala apa yang istri sebagai anak-anak kami merasa kehilangan. Itu juga adalah merupakan sesuatu yang indah yang bisa Tuhan buat dalam seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu, walaupun di dalam keadaan duka cita, kami terus mengharapkan Bapak Ibu Saudara memberikan dukungan doa bagi kami. Dan satu demi satu, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang telah Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam kehidupan almarhum. Izinkan saya juga atas nama almarhum, kalau sekiranya mungkin di dalam kehidupan almarhum selama dia berada di Malanu, selama dia berada di kota Sorong, mungkin ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu Saudara kecewa, mungkin ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu Saudara menjadi marah dan lain sebagainya. Izinkan saya atas nama almarhum menyampaikan permohonan maaf. Dan biarlah di siang hari ini permohonan maaf itu kita tinggalkan di tempat ini, sehingga ketika dia akan pergi, dia pergi dengan senang hati, dia pergi dengan lapang dada untuk menghadap Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sidang perkembangan almarhum dan keluarga, kalau sekiranya mungkin sampai dengan hari ini, sampai dengan almarhum menembuskan nafas terakhir, mungkin almarhum pernah melaksanakan atau meminjamkan segala sesuatu, baik itu berbentuk uang dan lain sebagainya. Apabila Bapak Ibu ingin dapat menyelesaikan itu, bisa datang kepada kami keluarga. Kami bersedia untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di saat ini,
ketika sebentar kami kembali dari ibadah pemakaman, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah pengucapan syukur setelah selesai dari acara pemakaman. Demikian ucapan terima kasih sepatah dua kata yang dapat kami berikan. Kami mohon maaf kalau sekiranya mungkin dalam tutur kata kami ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu Saudara, dan biarlah kiranya apa yang menjadi kerinduan kita semua untuk mengantar almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir menuju Allah Bapa di surga, kita akan mengantar dengan hati yang terbuka. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Kepada acara yang berikut, yaitu acara ibadah pelepasan dan pemakaman almarhum Willem Hendrik Patikawa Wariori. Sebelumnya kami mengundang paduan suara PW Jemaat Efata untuk membawakan pujian yang telah dipersiapkan. Di ujung jalan hampiran tak masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Patikawa Wariori Katiandago, Ibu Tuti beserta dengan kedua anak Meilan dan Krisman yang berduka cita namun yang tetap dikasihi oleh Tuhan, dan apa yang seterusnya. Oh,
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera kiranya kepada kita dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Aku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu. Dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan penghiburan bagi kita di saat siang hari ini, di mana firman Tuhan yang saya angkat terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang thank you.
Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami tahu Engkau turut bersedih dengan kesedihan kami. Namun di dalam kesedihan bahkan duka cita yang kami alami di saat ini, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan lewat firman yang kami dengar. Karena sesungguhnya ketika kami mengaminkan hidup dan mati kami ada di dalam tangan-Mu. Kuasa yang di luar daripada Tuhan, kami ikat, kami paksakan, dan hancurkan itu hanya kita yang akan dilakukan di tempat pemakaman. Tuhan dan menjemputmu.
secara pribadi, saya masih tidak percaya kalau saya kehilangan Papa. Sampai sekarang, saya benar-benar masih tidak percaya. Kan memang baru kemarin bulan November saya mengadakan pernikahan. Papa datang dengan keadaan sehat. Papa mengatakan saya sampai penyerahan sampai pernikahan selesai. Acara selesai, Papa tidak ada keluhan sama sekali. Tidak ada keluh kesah, tidak ada rasa capek selama mengikuti acara pernikahan di Jogja dan juga acara keluarga. Saat pulang ke Sorong, Papa sakit. Rasanya sudah dalam kondisi berbanding dua. Mama dengan Iman dan suami saya jaga perasaan saya. Selama di Jogja pun, sebelum saya menikah, Papa bilang itu Papa punya impian. Papa bilang, nih, harus kuat, harus tegar. Saya anak yang paling dekat sekali dengan Papa. Segala sesuatunya saya pasti ceritakan secara jujur. Apapun itu, saya pasti akan ceritakan ke Papa. Dan saya bangga sekali. Jadi anaknya Pamen Kipatikawa, dia adalah motivasi buat saya. Dari saya kecil sampai besar pun, dia selalu membimbing saya. Apapun yang saya buat, apapun yang saya lakukan, Papa selalu mendukung saya. Sampai saya lepaskan masalah jomblo, Papa sempat menangis waktu saya minta izin untuk menikah. Papa bilang, kakak, yakin dengan keputusan kakak? Saya yakin, Pak, saya yakin. Apapun itu keputusan kakak, Papa pasti dukung. Saat kenalan dengan suami saya, Bapak langsung gerakan saya sama Pak Peter. Selama di Jogja pun, Papa selalu ingatin saya untuk belajar untuk mencintai suami, menyayangi keluarga, seperti Papa sayang sama Mei dengan Ima dan Mama. Sampai dengar kabar Papa putus nafas pun, saya tidak tahu harus buat apa lagi. Saya tidak tahu harus bilang apa. Karena Papa terlalu jaga, saya punya perasaan untuk tidak hancur sampai kerasnya lagi mengandung. Bapak cuma titip nama untuk anak saya. Bapak cuma bilang, sebelum Bapak masuk ke rumah sakit, Bapak cuma bisa ngomong bilang, kakak harus kuat. Bapak masih ada iman sama Mama, jadi kakak tuh harus kuat, harus kuat. Cuman kata itu saja yang mengingat sampai saat ini nih. Terkuatkan sekali karena lihat Papa juga saat membuskan. Awas. Oh,
Saya tahu Tuhan lebih sayang Papa daripada saya. Dan saya berterima kasih sekali karena Tuhan boleh mengizinkan selama 8 bulan Papa sakit, Papa bisa hadir ke pernikahan saya itu dengan sehat walafiat, tanpa ada obat, tanpa ada apapun, Papa sehat. Saya bersyukur sekali sampai sekarang. Saya tahu kalau Papa masih ada pun Papa tidak akan izinkan kita menangis untuk dia. Papa terlalu baik buat saya dengan Iman sebagai anak. Mama benar-benar orang tua yang sangat membimbing saya dengan Iman sampai sekarang. Terima kasih juga buat keluarga besar yang sudah datang mendampingi Mama dengan Iman sebelum saya dengan suami baru datang tadi. Dan mungkin yang teman-teman kaum muda junior. Oh,
segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Jadi penghiburan. Dengarlah penghiburan Tuhan yang berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati akan hidup, dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku tiadalah akan mati. Aku tahu penebusku hidup, meskipun kulit tubuhku binasa, tetapi dari dagingku nanti pilihan Allah. Kita masuk ke dalam dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak boleh membawa sesuatu jika kita keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka segala puji hanya bagi nama Tuhan. Pada kaki salibmu Yesus
dan noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap betapa ku agungkan
segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Serta harapanmu. Tahun
nafsu jiwaku membahagiakan aku. Kena usahakan kasih dan sayangmu untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Sayangku